Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Mantasia Tips. Nah, seperti biasa kami akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara menurunkan berat badan dan mengempeskan perut buncit dengan menggunakan bahan alami. Nah, di sini ada jahe, kemudian jeruk nipis ataupun jeruk lemon, dan bahan yang ketiga adalah cengkeh. Air jahe yang dipadukan dengan rempah cengkeh dan jeruk nipis terbukti mampu membantu menurunkan berat badan. Sebuah penelitian mengatakan jahe, lemon, serta cengkeh dapat meningkatkan metabolisme tubuh, pencernaan, dan menurunkan nafsu makan. Air panas yang direbus dengan jahe, cengkeh, dan lemon atau jeruk nipis dapat membantu memulai perjalanan penurunan berat badan, tapi itu bukanlah solusi ajaib. Kandungan jahe untuk menurunkan berat badan. Jahe juga dikenal karena sifat antiinflamasinya yang dapat membantu pencernaan dan meningkatkan metabolisme. Kendati demikian, khasiat jahe ini tidak secara langsung mengatasi kelebihan berat badan. Jahe hanya membantu mencegah kerusakan kardiovaskular dan efek samping lain dari kelebihan berat badan. Kandungan jeruk nipis atau lemon untuk menurunkan berat badan. Jeruk nipis mengandung vitamin C dan potensi efek peningkatan metabolisme dan menekan nafsu makan. Tak heran kalau jeruk nipis atau lemon yang ditambahkan ke air jahe mampu membantu menurunkan berat badan. Air jeruk nipis atau air lemon juga rendah kalori dan dapat meningkatkan rasa kenyang dengan cara yang sama seperti air biasa. Air jeruk nipis atau lemon dapat menjadi cara yang efektif untuk membantu mengurangi asupan kalori. Nah, yang ketiga, kandungan cengkeh untuk menurunkan berat badan. Cengkeh mengandung senyawa antioksidan sehingga memiliki efek antiinflamasi. Rempah ini juga mengandung banyak nutrisi termasuk karbohidrat, protein, dan serat makanan. Nah, langkah selanjutnya kita akan meracik ketiga bahan ini. Kita ambil secukupnya jahe ya. Ini sekitar sebesar ibu jempol. Kemudian dikupas terlebih dahulu lalu dipotong-potong. Dan jeruk nipis ini dicuci terlebih dahulu dan dipotong-potong juga. Nah, di sini saya sudah siapkan panci ya, panci perebusan. Kemudian kita tambahkan 2 biji cengkeh dan kita turunkan jahe dan jeruk nipisnya, lalu ditambahkan dengan air kurang lebih 1 gelas lalu direbus. Cara perebusannya ini ya menggunakan api kecil, nggak boleh menggunakan api besar. Nah, setelah itu kita akan merebus sampai mendidih ya menggunakan api kecil. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kemudian kita tunggu mendidih sekitar 5 menit lagi ya. Lalu dimatikan kompornya. Nah, setelah mendidih, kemudian kita diamkan sampai hangat kuku ya, lalu dituang ke dalam gelas. Setelah dituang dalam gelas ini diminum ya pada malam hari sebelum tidur. Ini bisa kalian minum 1 kali dalam 1 minggu. Ramuan ini sangat ampuh untuk menurunkan berat badan dan mengempeskan perut buncit. Yang penting kalian rutin untuk meminumnya ya, diminum 1 kali dalam 1 minggu. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Nah, teman-temanku yang memiliki tambahan informasi, kritik, dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-temanku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.